Alhamdulillah pada hari ini kedatangan kami kemari adalah menyampaikan kabar gembira bantuan pendidikan Sinar Masa tahun 2021. Di mana tahun ini bantuan pendidikan yang diberikan secara rutin sudah ke-8 kalinya Sinar Masa diberikan kepada sekolah-sekolah sekitar, pada siswa-siswi, pelajar berprestasi, dan membutuhkan juga untuk apresiasi pada guru-guru yang berdedikasi. Syukur Alhamdulillah, meskipun dalam keadaan pandemi, perusahaan Sinar Masa tetap berkomitmen untuk membantu dan meningkatkan pendidikan, khususnya oleh karenanya mudah-mudahan tahun berikutnya kegiatan ini selalu berlangsung, bisa menambah kuota yang lebih banyak, dan nanti SMP Muhammadiyah juga bisa menerimanya lagi. Doakan saja, mudah-mudahan bantuan pendidikan ini bisa selalu berjalan dan bisa menjadi berkah, bermanfaat untuk kita semua. Bantuan pendidikan Sinar Masa tahun ini kita berikan kepada 785 penerima manfaat dari sekolah-sekolah binaan kami, sekolah-sekolah program Sekolah Berhati Berkarakter Hijau, Sehat dan Inovatif, khusus di Kecamatan Sewu Tangsel dan di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Pategangan. Tentu kami juga memberikan kepada anak-anak karyawan internal yang golongan office boy, driver, dan cleaning. Kurang lebih seperti itu Bapak, informasi yang kami sampaikan. Dan bantuan pendidikan ini kami berikan ke sekolah itu 10 guru sebagai apresiasi terhadap dedikasi yang telah diberikan untuk tentunya pengembangan sekolah, dan 10 siswa-siswi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun adik-adik yang membutuhkan untuk kebutuhan pendidikan. Makanya kami berterima kasih ya kepada tim yang hadir hari ini, ya, tentu merupakan sebuah penghargaan luar biasa buat kami. Karena bagaimanapun, ya, sekolah-sekolah yang memang berada di lingkungan BSD City, gitu, ya, tentu harus mendapatkan perhatian. Ya, ini karena berbicara pendidikan, maka semua orang, ya, yang memiliki kemampuan, ya, harus konsen dan memang peduli terhadap perkembangan pendidikan. Bagaimanapun pendidikan merupakan salah satu fondasi untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, ya. Dan serta kalau bicara pendidikan tentu mencerdaskan, ya. Nah, oleh karenanya kami berterima kasih banyak kepada Gadis dan teman-teman semua untuk hadir pada hari ini. Kami sangat bersyukur, terima kasih. Mudah-mudahan dalam kesempatan waktu yang lain dan seterusnya, mudah-mudahan berkelanjutan program ini, ya, kerjasama ini dalam bentuk apapun, ya. Mudah-mudahan dengan dijalinnya silaturahim ini setiap saat, ya, program-program CSR Sinar Masa ini bisa berkesinambungan, ya, tentu mendapatkan grade terbaik, gitu, ya. Jadi kami selaku SMP Muhammadiyah Serpong berterima kasih dan sampaikan kepada pimpinan CSR Sinar Mas dari SMP Muhammadiyah Serpong mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada CSR. Thank you.
1, 2, 3, sekolah perhati.